saya Wijanarko Sulistyoadi. Saya guru di SMK Negeri 1 Kuningan, Jawa Barat. Selama ini saya suka mengikuti kegiatan Bincang Desa yang diselenggarakan oleh Desa Apps karena materi-materi yang disampaikan menurut saya sangat mengena dan sesuai dengan sasarannya. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa penyajiannya itu ringan, mudah dicerna, sehingga sangat mudah dipahami dan bisa diaplikasikan sesuai dengan tingkatan kita lah begitu. Terima kasih, saya Supriyati dari Akademi Pertanian Yogyakarta, APTA. Tagline-nya luar biasa menurut saya, bisa diterima oleh masyarakat, bisa menambah, memperluas pengetahuan dan manfaat, apalagi saya seorang dosen, sehingga memberikan bahan ajar, paling tidak memberikan contoh buat bahan ajar, bisa ngambil dari Bintang Desa. Sehingga menurut saya perlu ditingkatkan terus ke depannya, apalagi ini yang mengelola anak-anak muda luar biasa. Pasti bisa dengan bisa, Bintang Desa. Nama saya Haris Rusdianto, saya asal dari Sleman, Yogyakarta. Ya, saya rasa materi-materi yang disampaikan di acara Bincang Desa sangat informatif, sesuai dengan kondisi perkembangan pertanian pada waktu sekarang ini. Semoga acara Bincang Desa semakin baik dalam pelaksanaan kedepannya. Kemudian untuk Desa Apps semakin dikenal oleh masyarakat. Desa App merespon keresahan masyarakat akan adanya kerawanan pangan di masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Desa App menghadirkan Bincang Desa yang biasa dikenal dengan BISA untuk mempertemukan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan para pemangku kepentingan dengan para petani, penyuluh, pendamping masyarakat, dan masyarakat umum di seluruh Indonesia yang kami sebut dengan Sobat Desa. BISA dikemas interaktif menggunakan platform media sosial setiap bulannya. Materi yang disajikan selalu up to date, solutif, aplikatif, dan inspiratif di bidang agrokompleks. Para Sobat Desa selalu antusias mengikuti BISA sejak pertama kali dihadirkan pada bulan Mei 2020. Hal itu mendorong kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para Sobat Desa sesuai dengan moto kami, pasti bisa dengan BISA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Desa, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa di akhir pekan, masih di acara Bincang Desa bersama Desa Apps, satu jari beragam informasi. Baik, Desa Apps UGM mempersembahkan Bincang Desa edisi ke-31 ini dengan tema Potensi Emas Rumput Laut Coklat sebagai Pangan Fungsional, meninjau aspek budidaya dan hilirisasi industri. Bersama dua narasumber kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Alim Isnan Setio MSC dan Bapak Dr. Amir Husni SPIMP.
Tentunya bersama saya, Faisal Ahmad Zakwan, selaku moderator yang akan menemani webinar ini selama dari pagi hingga siang hari nanti. Baik, sebelum buka acara, izinkan saya membacakan beberapa peraturan selama acara ini berlangsung. Acara Bincang Desa ini dapat disaksikan melalui 3 media secara langsung, yaitu Zoom Meeting, YouTube Agrisia Channel, dan Instagram @desaapps.ugm. Bagi Sobat Desa yang ingin bertanya, bisa terlebih dahulu menuliskan nama, kemudian asal, yaitu daerah atau instansi, kemudian menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti pertanyaan tersebut akan saya bacakan ketika sesi diskusi saya buka. Bagi Sobat Desa yang bergabung melalui YouTube Live dan ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan dengan format yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk Sobat Desa yang bergabung melalui Instagram, mohon izin, fitur komentar akan kami nonaktifkan. Baik, sebelum acara dimulai, bagi Sobat Desa yang tergabung di Zoom, yuk kita foto bersama. Untuk Sobat Desa bisa menyalakan videonya dan persembahkan senyum terbaiknya pagi hari ini. Silakan. Baik, kepada Sobat Desa yang sudah bergabung di Zoom, bisa mengaktifkan kameranya sebentar untuk kami foto bersama ya. Gimana? Belum bisa? Baik, sekali lagi. Oke, kita foto bersama sebentar ya. Nanti saya hitung sampai 3. 1, 2. Oh, masih ada yang mau on cam. Oke, kami tunggu untuk Sobat Desa yang mau on cam. Baik, saya hitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Baik, terima kasih pada Sobat Desa yang telah hadir dalam acara Bincang Desa ke-31 dengan tema Potensi Emas Rumput Laut Coklat sebagai Pangan Fungsional, meninjau aspek budidaya dan hilirisasi industri yang diselenggarakan oleh Desa Apps UGM. Acara Bincang Desa ke-31 ini didukung oleh PT Wijaya Karya TBK dan Kagama.co sebagai media partner. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Sobat Desa yang datang dari berbagai latar belakang, yaitu akademisi, ASN, petani, wira swasta, mahasiswa, PPL, dan masyarakat umum dari Aceh hingga Papua. Terima kasih atas antusiasme Sobat Desa semua, dan terima kasih telah meluangkan pagi yang sangat berfaedah ini. Semoga sampai akhir nanti Sobat Desa tetap semangat ya. Bincang Desa merupakan rangkaian acara webinar dan pelatihan online yang diprakarsai oleh Desa Apps, Digital Extension Society for Agriculture Application UGM. Hingga hari ini, Bincang Desa telah terselenggara sebanyak 37 seri dan telah diikuti oleh lebih dari 11.500 Sobat Desa dari seluruh Indonesia. Bincang Desa selalu hadir dengan tagline, Pasti Bisa Dengan Bisa. Sebagai informasi untuk Sobat Desa semua, Desa Apps UGM juga mengembangkan sebuah aplikasi pertanian berbasis Android yang bernama Desa Apps, yang dapat diunduh melalui Play Store Sobat Desa semua. Sebagai sebuah aplikasi penyuluhan digital, Desa Apps menyediakan ruang komunikasi, diskusi, dan edukasi bagi petani, penyuluh, akademisi, dan semua aktor di sektor agrokompleks, yaitu pertanian, perikanan,
dan peternakan, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas SDM pertanian di Indonesia. Desa Ep telah hadir sejak tahun 2016 dan diperkenalkan untuk pertama kalinya pada Disnatalis ke-68 UGM. Hingga detik ini, member Desa Ep telah mencapai lebih dari 14.000 member yang tersebar di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ya Sobat Desa. Baik, sebelum masuk pada materi pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan informasi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Sobat Desa wajib mengisi post-test dan mendapatkan nilai minimal 60. Namun sebelumnya, Sobat Desa perlu mengisi link daftar hadir terlebih dahulu yang akan diinformasikan saat sesi diskusi kita buka, yaitu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, Sobat Desa perlu mengisi link daftar hadir terlebih dahulu yang akan kami informasikan saat sesi diskusi kita buka, yaitu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Link proses akan dikirim ke email Sobat Desa yang telah mengisi daftar hadir setelah acara ini selesai. Apabila Sobat Desa tidak mendapatkan email tersebut hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, mohon segera menghubungi admin kami di nomor 0813-2707-0621. Sekali lagi, apabila Sobat Desa tidak mendapatkan email tersebut hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, mohon segera menghubungi admin kami di nomor 0813-2707-0621. Kami beri batas waktu pengisian post-test hingga hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, Bincang Desa kali ini akan membahas seputar potensi pemanfaatan rumput laut coklat sebagai pangan fungsional serta manfaat dalam bidang farmasi dan kesehatan. Nah, rumput laut coklat ini merupakan salah satu spesies rumput laut yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia karena memang banyak sekali kandungan-kandungan yang menyehatkan bagi tubuh, seperti tinggi serat, kemudian tinggi mineral, serta banyak kandungan fitokimia seperti fluorotanin, fukosantin, dan lain sebagainya. Sehingga rumput laut ini kemudian banyak dimanfaatkan sebagai pangan fungsional. Adapun pangan fungsional sendiri merupakan pangan olahan yang tidak hanya memiliki manfaat sebagai makanan, tetapi juga memiliki fungsi terhadap kesehatan tubuh. Nah, untuk memanfaatkan rumput laut coklat dalam berbagai produk, diperlukan pengelolaan dan teknologi pengolahan yang berkelanjutan agar dapat memberikan nilai secara ekonomi serta dapat menjaga kelestarian dari rumput coklat tersebut. Baik, kira-kira seperti apa ya teknik pengolahan serta pengelolaan yang berkelanjutan bagi rumput laut coklat ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah dihadiri oleh dua orang pakar dalam bidangnya, yaitu ada Bapak Dr. Insinyur Alim Isnan Setio. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Alim. Selamat pagi. Baik, gimana kabarnya Pak pagi hari ini? Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat untuk Sobat Desa semuanya. Amin. Baik, Sobat Desa, sedikit saya perkenalkan, Pak Alim ini adalah dosen Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Beliau juga menempuh studi di S1-nya di Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan S2-nya di Jepang, yaitu di Saga University, dan doktoralnya di Kagoshima University, Japan. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu ada Bapak Dr. Amir Husni, SPI MP. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Amir. Selamat pagi, Mas Faisal. Selamat pagi, Sobat Desa semua. Semoga sehat walafiat semua ya. Amin. Pak Amir sendiri sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Faisal dan sahabat sekalian. Baik, beliau ini juga merupakan dosen Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Beliau juga menempuh studi di Gadjah Mada untuk S1 dan S2-nya, yaitu di Ilmu Perikanan dan juga Ilmu dan Teknologi Pangan, dan kemudian melanjutkan doktoralnya di Gangneung Wonju University. Wah, ini kalau saya kemarin sempat baca nih Pak Alim dan Pak Amir ya, saya lihat risetnya menarik ini, ada apa namanya, ternyata memang rumput laut coklat ini punya manfaat terhadap melancarkan peredaran darah ya Pak Alim dan Pak Amir nih. Ya. Ya, ini menarik sekali nih, karena memang sepertinya banyak ini ya, banyak apa namanya, kesehatan juga bersumber dari kelancaran sirkulasi peredaran darah seperti itu. Nah, daripada saya bongkar semua nih, gaya Pak Alim dan Pak Amir dan Sobat Desa semua, biar nggak makin penasaran, kita langsung saja untuk masuk ke sesi yang pertama, yaitu bersama dengan Pak Alim Isnan Setio.
yang akan berbagi pengetahuan seputar pengolahan berkelanjutan dan teknologi tepat guna dalam mengolah rumput laut coklat. Kepada Pak Alim, waktu 20 menit, saya silakan. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Ini apakah sudah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kru Desa App ini telah mengundang saya di pagi hari ini. Juga salam hangat dan salam sehat selalu kepada semua sobat desa yang hadir kali ini. Juga salam sehat ini untuk Pak Amir, rekan saya. Baik, saya diberi kesempatan yang pertama. Ini sebenarnya tadi sebaiknya Pak Amir, karena Pak Amir yang banyak mengolah tentang pangannya gitu ya. Saya sebenarnya memanfaatkan rumput laut ini sebagai sumber pakan fungsional. Mengapa demikian? Karena saya saat ini bekerja meneliti di bawah prodi aquaculture. Jadi mengembangkan bagaimana aquaculture itu agar sehat, ikan sehat, kemudian berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan rumput laut ini untuk meningkatkan status kesehatan ikan-ikan kita. Nah, kalau kita lihat aquaculture ini semakin lama, semakin ke depan, semakin tinggi peranannya. Jadi saat ini aquaculture menjadi tumpuan harapan untuk mensuplai protein hewani. Kalau kita lihat di sini tahun 2030 ini FAO mentargetkan 63% dari protein hewani itu nanti berasal dari ikan, 62%, jadi sangat besar. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari 62% ini tumpuan harapan bukan lagi berasal dari perikanan tangkap, karena perikanan tangkap ini trennya selalu menurun dari tahun ke tahun. Akan tapi kemudian kita harus bertumpu pada budidaya perikanan atau aquakultur, karena bagaimanapun juga budidaya aquakultur atau budidaya perikanan ini yang mempunyai kemampuan dan juga mempunyai chance yang sangat besar untuk ditingkatkan produksinya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini rumput laut coklat mempunyai peranan yang penting. Pertama memang sebagai pangan dan juga sebagai pakan. Nah, dalam hal ini hari ini kita akan berbincang tentang pangan dan pakan fungsional. Nah, oleh karena itu sobat desa, dengan nanti kita mengembangkan rumput laut coklat, diharapkan aquaculture ini bisa berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat rumput laut coklat itu mempunyai berbagai macam manfaat, sangat banyak manfaatnya. Hari ini kita hanya akan berbincang satu dari berbagai manfaat tersebut. Jadi kalau kita lihat misalnya rumput laut bisa juga sebagai sumber nanopartikel, scalput, kemudian drug delivery, ya, kemudian juga bagaimana drug release, obat-obatan itu bisa dirilis secara tepat di tempat tertentu, kemudian juga sebenarnya merupakan polimer yang biodegradable, jadi ini sangat ramah lingkungan. Kemudian banyak juga yang menghasilkan substansi bioaktif. Nah, tentunya juga nanti untuk aquaculture sebagai pakan fungsional. Nah, coba kita membandingkan apa itu rumput laut coklat, kemudian rumput laut hijau, dan rumput laut merah.
Jadi rumput laut itu diklasifikasikan menjadi tiga kelompok ini. Ya, yang akan kita bahas adalah rumput laut coklat yang paling atas ini, yang rohnya ini berwarna coklat ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari komponen dinding sel itu banyak selulosa. Kemudian juga mengandung alginat dan rukoida. Nah, ini semua sangat bermanfaat. Sebagai contohnya alginat. Mungkin sobat-sobat desa saat ini mengkonsumsi berbagai macam produk, akan tetapi tidak sadar bahwa produk itu mengandung alginat. Misalnya aja mungkin sobat desa begitu bangun pagi, minum kopi, kemudian gosok gigi. Di dalam pasta gigi itu ada alginat. Nah, mungkin juga sobat desa pada saat gigi sakit, kemudian akan ditambal. Nah, untuk mencetak gigi itu ada alginat juga. Itu hanya berbagai macam contoh, masih banyak sekali fungsi-fungsi alginat saat ini. Demikian juga fukoidan. Hampir semua produk farmasi dan juga berbagai macam produk-produk tertentu, misalnya cat, kemudian pewarna tekstil, dan lain sebagainya, kemudian juga pangan, itu banyak sekali mengandung alginat. Kemudian juga mengandung klorofil. Nah, klorofil untuk alga coklat ini adalah klorofil A dan klorofil C, kemudian juga beta karotin. Kemudian juga banyak yang sekarang juga mengkonsumsi fukoxantin. Ini di apotek sudah banyak fukoxantin ini yang bisa dikonsumsi sebagai suplemen. Kemudian juga ada laminaran, manitol, kemudian juga minyak, berbagai minyak. Baik, ini adalah alga coklat. Kalau kita bandingkan dengan alga hijau tentunya berbeda dari kandungannya. Jadi kandungan pigmennya juga berbeda, kandungan polisakaridanya juga berbeda. Oke, kita lanjut saja. Baik, nah sebenarnya rumput laut coklat atau secara umum juga rumput laut ya, ini untuk pakan fungsional itu sangat banyak fungsinya. Bisa sebagai imunostimulan, itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian prebiotik itu berbeda dengan probiotik. Prebiotik itu merupakan substansi yang mendukung pertumbuhan probiotik di dalam usus suatu mikroorganisme. Kemudian juga bioaktif substance sangat banyak. Nah, untuk hari ini kita ingin mencoba satu saja untuk kita berdiskusi nanti tentang pakan fungsional. Nah, kalau kita lihat pakan fungsional itu bisa berbagai macam. Jadi bisa dari polisakarida, misalnya saya tadi ada fukoidan, ada alginat. Bisa juga mungkin dari polipeptida. Polipeptida itu merupakan protein-protein yang rantainya tidak begitu panjang sehingga disebut dengan polipeptida. Nah, polipeptida juga banyak yang mempunyai bioaktivitas sehingga bisa juga digunakan sebagai pakan fungsional. Termasuk tadi misalnya pigmen juga bisa sebagai pakan fungsional, kemudian tadi juga berbagai macam polisakarida juga bisa digunakan sebagai pakan fungsional. Yeah. Nah, sumber daya rumput laut coklat ini sangat melimpah di Indonesia. Sangat-sangat melimpah. Jadi ini saya dan teman-teman ini pergi ke Kepulauan Riau gitu ya. Nah, ini di tepi-tepi pantai saja rumput laut coklatnya sangat banyak seperti ini. Ini adalah sargassum. Nah, ini jadi ini kalau panjangnya mungkin lebih tinggi daripada ini mas-mas yang sekarang ini ada di sini. Nah, kemudian juga ini masih di Kepulauan Riau juga. Kemudian ini yang saya ambil di beberapa daerah di Gunung Kidul. Ini juga ada rumput laut coklat yang sangat beragam ya.
terutama adalah dari Sargasum, kemudian Padina, ini cukup banyak ada di pantai-pantai. Nah, kemudian ini sebagai contohnya saja, misalnya saja kita menggunakan alginat, ya. Kita menggunakan alginat dari rumput laut coklat. Alginat cukup mudah untuk diekstrak, ya. Hanya menggunakan basa saja kita bisa mengekstrak alginat ini. Kemudian bisa kita campurkan ke dalam pakan ikan. Nah, ikan-ikan yang kita beri alginat tersebut itu nanti akan mempunyai kekebalan tubuh yang lebih tinggi. Ini dibuktikan dengan apabila diinfeksi dengan penyakit, ya, diinfeksi dengan penyakit ini mortalitasnya rendah, ya, mortalitas rendah berarti survivornya tinggi, menunjukkan bahwa kekebalan tubuhnya adalah tinggi. Nah, ini alginat, misalnya aja ini pada lele misalnya. Nah, kami ya sudah mencoba di berbagai jenis ikan, misalnya aja ikan lele, ikan nila, dan juga di udang. Nah, beberapa formulasi juga sudah kita daftarkan di paten, akan tapi sebenarnya nanti sobat-sobat desa bisa mencoba sendiri. Nanti kita berdiskusi bagaimana mengekstraknya, kemudian bisa juga berdiskusi bagaimana memformulasikan di dalam pakan. Nah, ini sebagai contohnya juga apabila kita berikan di udang juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh terhadap ini VSSV, ya. VSSV itu salah satu virus yang menyerang pada udang. Nah, kecuali itu, selain alginat juga fukoidan, ya, juga sama. Jadi kita bisa mengambil alginat maupun fukoidan dari satu alga coklat. Ini juga kita coba, misalnya saja di ikan nila, ya. Ya, ini juga kita infeksi dengan suatu penyakit, ya. Nah, apabila tidak kita berikan fukoidan, ya, kontrol ini nanti ikannya mati sekitar 50% ya, kita ini survivornya 56%. Akan tapi apabila kita beri fukoidan, ini SR-nya, survival rate-nya ini bisa naik hingga 86%. Nah, ini juga sudah kita cobakan di skala massal untuk ikan-ikan nila. Di udang paname juga demikian, fukoidan juga kita berikan. Akan tapi memang untuk fukoidan ini kendalanya adalah jumlah substansi yang bisa kita dapat per kilogram dari 1 kilogram sargasum atau mungkin juga padina. Itu tidak begitu besar. Oleh karena itu, kemudian harganya jadi mahal. Di dunia farmasi, fukoidan ini juga cukup mahal, sangat mahal, ya. Mungkin nanti sobat-sobat desa juga bisa melihat di Google, mencari link gitu. Itu ada berbagai macam produk yang basisnya adalah basis fukoidan. Nah, kemudian untuk pakan fungsional tadi sudah saya sebutkan, ya, ada peptida misalnya saja, atau asam amino, polisakarida, kemudian tentunya juga bioactive substance itu cukup banyak, pigmen, ya, pigmen di alga coklat ini banyak fukoxantin. Kemudian polyunsaturated fatty acid ini juga ada, kemudian fenol dan juga mineral. Ini bisa kita kembangkan menjadi pakan-pakan fungsional untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk meningkatkan kesehatan dan juga pertumbuhan ikan.
Jadi kecuali itu, alga juga atau rumput laut juga mempunyai prospek yang baik untuk mengembangkan menjadi sumber protein. Ada beberapa alga itu yang mempunyai kandungan protein yang sangat yang cukup tinggi untuk sumber protein. Baik. Nah, ini gambar-gambar saja. Kita misalnya saja melakukan penelitian-penelitian, ini rumput laut coklat itu sangat banyak seperti ini ya. Sangat banyak seperti ini. Kalau kita bandingkan, yang ini adalah ulva, ini rumput laut hijau ini. Ya, pada musim-musim tertentu ini hampir sama, akan tapi musimnya biasanya tidak bersamaan antara ulva dan rumput laut coklat ini. Nah, kemudian kita keringkan gitu biasanya seperti ini. Kemudian kita buat ekstrak-ekstraknya ya, apabila kita ingin meneliti ya. Kemudian ini juga beberapa spesies yang lain. Nah, kemudian kita campurkan dalam pakan apabila kita akan membuat pakan fungsional seperti ini. Ini juga hampir sama, ini bagaimana kita mengembangkan produk-produk dari alga coklat tadi. Misalnya saya di sini sampel kita ambil dari laut pada saat surut gitu. Kita keringkan, kemudian nanti kita ekstraksi, kemudian kita uji kandungannya apa saja dan lain sebagainya dan seterusnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan bahwa kita bisa mengembangkan suatu produk-produk yang aplikatif dari alga coklat ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh ikan. Dengan meningkatkan kekebalan tubuh ikan, kita akan mengurangi penggunaan berbagai macam bahan kimia, termasuk penggunaan antibiotik. Karena penggunaan antibiotik itu akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan akuakultur. Karena dengan penggunaan antibiotik itu bisa meningkatkan resistensi terhadap antibiotik tersebut. Nah, maksudnya adalah resistensi patogen terhadap antibiotik tersebut, kemudian juga bisa terakumulasi di dalam daging ikan, kemudian bisa juga nanti termakan oleh konsumen. Juga sangat erat kaitannya dengan biodiversitas mikrobia yang ada di perairan. Apabila banyak antibiotik, itu nanti akan mengganggu biodiversitas mikrobia. Nah, ini yang nanti akan membahayakan kelangsungan kehidupan yang ada di perairan. Oke, oleh karena itu kita harus menggunakan suatu bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk pengendalian penyakit dan juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kesehatan ikan di akuakultur. Demikian Mas Moderator, demikian Sobat Desa semua, terima kasih atas perhatiannya, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alim atas paparannya. Wah, ini ternyata menarik sekali ya. Ternyata memang rumput laut coklat ini tidak hanya sehat bagi manusia, tapi juga sehat bagi si ikan itu sendiri ya. Ternyata dari sisi apa namanya, peningkatan imunitas bagi ikan pun cukup signifikan ya Pak. Dari yang tadinya bisa separuhnya mati ketika terpapar penyakit, jadi bertahan 80% seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Amir yang akan berbagi pengetahuan seputar potensi pemanfaatan rumput laut coklat sebagai pangan sebagai pangan fungsional maupun dalam bidang farmasi dan kesehatan. Gih. Baik, kepada Pak Amir, waktu 20 menit saya silakan. Baik, terima kasih Mas Faisal.
dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat desa semua, semoga sehat walafiat ya. Apakah tayangan saya sudah bisa dilihat? Sudah masuk Pak Amir. Baik. Jadi alhamdulillah tadi Pak Alim sudah memberikan apa cukup banyak tentang rumput laut coklat, kaitannya terutama untuk pakan ikan ya, meningkatkan kesehatan ikan. Nah, saya ingin berbagi terutama ini dari hasil penelitian saya yang ya rumput laut coklat untuk bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan. Jadi akan saya sampaikan beberapa penelitian saya, yaitu ada antioksidan, anti diabetes, anti stres, bahkan juga anti kanker. Kemudian nanti juga ada beberapa contoh produknya. Sebagai sedikit pengantar, bahwa Indonesia ini kan 70% itu wilayahnya kan dari laut ya, dan di Indonesia itu ada lebih dari 500 jenis rumput laut ya. Dan di antaranya ada 21 itu bisa digunakan secara ekonomis atau edible. Gitu. Nah, di antara rumput laut tersebut itu yang di Indonesia yang cukup melimpah adalah terutama di Jogja itu adalah rumput laut coklat yaitu jenis Sargassum mystrix. Nah, kemudian kalau kita bandingkan di tataran internasional, jadi misalnya di Jepang, di Korea itu kan rumput laut itu sudah menjadi makanan penting ya. Jadi kayak di Jepang itu ya tiap hari orang selalu makan rumput laut mungkin. Di Korea juga demikian. Nah, dari rumput laut coklat itu ternyata yang paling banyak dikonsumsi memang dari yang jenis coklat. Jadi Pak Lem sudah nyampaikan ada merah, ada hijau, coklat. 66%-nya adalah dari coklat yang dikonsumsi di dunia ini. Nah, kemudian kenapa rumput laut coklat itu banyak dikonsumsi? Memang dari potensi banyak digunakan industri dan juga sebagai bahan fungsional. Nah, kenapa rumput laut coklat itu sebagai pangan fungsional? Nutrisi apa yang ada di sana? Ya? Jadi rumput laut itu cukup proteinnya cukup baik. Ya? Misalnya dibandingkan dengan tanaman darat. Ya? Kalau beras itu skor asam aminonya 65, tapi kalau rumput laut itu lebih dari 80. Kemudian tadi juga disebutkan ya, karbohidrat, jadi rumput laut kaya serat pangan, dan juga lipidnya itu kaya akan omega 3. Kita tahu omega 3 sangat penting untuk terutama anak kecil ya, untuk pertumbuhan otak dan sebagainya. Kemudian nutrisi lain ada mineral, vitamin, antioksidan, dan juga beberapa nanti aktivitas yang lain. Ini sebagai contoh ya, kalau dibandingkan rumput laut coklat dibanding dengan sayuran gitu ya, sebagai sumber karotenoid, ya, rumput laut itu bisa 4.000 lebih gitu ya. Sedang untuk tomat itu hanya 900 ya. Itu sebagai pembanding saja. Kemudian sebagai sumber omega 3 ini memang belum banyak diteliti. Teman kami di Perikanan UGM sekarang ini juga sedang meneliti mengenai omega asam lemak ini ya. Sedang mencari metode yang terbaik untuk menghasilkan asam lemak ini, dan memang asam lemak itu cukup penting ya. Nah, sekarang penelitian sebagai antioksidan, penelitian di internasional juga sudah banyak. Nah, kalau saya itu, kalau di UGM sendiri dimulai dari teman kami waktu itu adalah Pusita, ya sebagai bagian dari disertasinya itu mencoba mengeksplorasi antioksidan dari rumput laut coklat di Jawa, utara Jawa maupun Pantai Selatan Jogja. Dan yang diperoleh yang tertinggi, antioksidan tertinggi adalah dari Sargassum. Ya. Kemudian saya bersama Maestra meneliti antioksidan dari jenis Sargassum polycystum. Jadi di situ punya aktivitas antioksidan. Kemudian juga
daftar gas listrik, ini juga kalau tadi adalah jenis polisistem, ya, sekarang adalah yang listrik. Nah, listrik ini dari segi antioksidannya memang paling tinggi di antara rumput laut yang ada. Nah, kemudian kami mencoba mengeksplorasi lebih detail, ya, tidak hanya antioksidan. Ini kalau tadi Pak Alim juga menyinggung tentang fukoidan, itu pun juga dari sargasum sumistrik sudah kami teliti bagaimana bioaktivitas fukoidan dari sargasum sumistrik ini sebagai antioksidan. Jadi fukoidan, kalau tadi di Pak Alim tadi kan punya apa untuk meningkatkan imunitas ikan gitu ya, meningkatkan kesehatan ikan. Nah, ini kita pun di manusia juga punya sebagai antioksidan. Ini ada dua penelitian dengan metode yang berbeda yang kami lakukan. Dan kalau di apa, jurnal-jurnal pun sudah banyak sekali dilakukan ya, penelitian-penelitian mengenai tentang aktivitas antioksidan dari rumput laut coklat. Kemudian berikutnya sebagai anti-diabetes, nah ini kami fokus terutama pada rumput laut coklat ya. Ini di Padina ini juga ada potensi ya, jadi ekstraknya dalam bentuk purutanin ya, itu punya aktivitas setara dengan obat atau standar yang ada ya. Itu dari segi Padina, rumput laut coklat untuk Padina. Kemudian juga alginatnya, tadi Pak Isparin juga menyinggung tentang alginat. Alginat dari sargassum crassifolium itu dia juga punya aktivitas untuk sebagai anti diabetes. Jadi dari darah yang dianalisis. Kemudian juga dari jenis turbinaria ini juga punya aktivitas sebagai anti diabetes. Nah, kemudian jenis yang lain, sargassum polisistum itu juga punya aktivitas anti diabetes. Kemudian yang lain ada Ejema, ini kalau ini bukan rumput laut coklat tapi dari alginat yang dihasilkan itu juga punya aktivitas anti diabetes. Dan termasuk juga jadi dalam bentuk bubuk ya, di rumput laut sargassum listrik itu kita bubuk dibuat dari bubuk ya, dikeringkan dibuat bubuk, nah, kemudian diujikan pada tikus, itu juga ternyata bisa menurunkan glukosa darah, sehingga di sini punya potensi sebagai anti diabetes. Kemudian ekstraknya pun juga kita uji secara in vivo ya, in vivo itu juga punya potensi sebagai anti diabetes. Kalau secara in vitro memang sargassum listrik ini itu ekstraknya saja ya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan akar fuse. Akar fuse itu adalah obat yang sering digunakan untuk orang yang menderita diabetes. Nah, kita bandingkan dengan akar fuse itu IC50-nya jauh lebih kecil atau aktivitasnya jauh lebih tinggi. Itu baru dalam bentuk ekstrak. Kemudian ini juga serupa ya. Jadi kalau tadi alfa glukosidase, ini juga alfa glukosidase. Kemudian kita coba untuk menemukan apa sih senyawa yang ada di situ. Memang sampai sekarang kami belum bisa menemukan senyawa tunggalnya itu ya. Tapi dari senyawa-senyawa yang ada memang sudah teliti itu punya aktivitas sebagai anti diabetes. Kalau di jurnal pun juga sudah banyak sekali ya, mengenai aktivitas anti diabetes. Kemudian sebagai anti stres, ya, jadi rumput laut coklat, sargassum, polisistem misalnya, itu juga sudah kita teliti dengan menggunakan tikus gitu ya. Nah, itu punya potensi ya. Kita bandingkan dengan diazepam. Diazepam mungkin Bapak sobat sekalian tahu apa itu diazepam ya. Sering digunakan untuk obat stres gitu ya. Nah, itu aktivitasnya ini setara di situ. Kemudian ini juga di
kondisi apa? Kalau tadi adalah di apa dengan stres dingin, nah ini dengan juga diberikan dalam kondisi puasa. Nah, selain dalam bentuk ekstrak, kita pun juga sudah mencoba dalam bentuk bubuknya. Jadi bubuknya di rumput laut sargassum tadi kita buat bubuk, nah, kemudian dicobakan pada tikus gitu ya, itu juga mempunyai aktivitas anti diabetes. Ini beberapa jurnal terakhir itu sebagai antistres di jurnal terbitan baru September kemarin. Kemudian sebagai anti kanker ini kami apa mengujinya dari sisi apa untuk fukoidan ya, fukoidan dari sarkal listrik itu kita uji anti kanker dan dia punya potensi untuk sebagai anti kanker kanker payudara. Nah, memang kami belum mencoba untuk anti kanker ini untuk kalau bentuk ekstrak yang lain seperti apa, tapi ini dari segi apa fukoidannya itu punya potensi ke sana. Itu sebagai apa katakanlah dari uji lab gitu ya untuk eksplorasinya. Nah, kemudian kita mencoba juga untuk bagaimana kalau diterapkan dalam makanan. Ya. Jadi penerapan rumput laut di dalam makanan itu bisa dalam bentuk segar, bisa dalam bentuk kering, atau juga bubuk. Sebagai contoh di sini ya, di apa, bubuk rumput laut coklat, itu ditambahkan 10% pada produk pasta, itu dapat meningkatkan apa kualitasnya. Jadi secara kualitas alias daya cerna atau daya terimanya itu sama. Di sisi lain tapi bisa meningkatkan apa skor asam amino ya. Meningkatkan skor asam amino dan juga meningkatkan rasio omega 3 maupun omega 6. Dan juga bisa memperbaiki teksturnya ya. Jadi dengan penambahan bubuk rumput laut ini itu dari segi penerimaan tidak berbeda, tapi bisa meningkatkan asam amino maupun omega 3 dan omega 6. Kemudian kalau apa ini di dalam produk tadi yang ditambahi bubuk rumput laut itu meningkatkan aktivitas antioksidan dan juga total fenolnya. Nah, kemudian senyawa lain ya, yang digunakan dalam pangan itu kan ada polisakarida, karena itu banyak yang ada di dalam rumput laut, yaitu terutama adalah arginat dan karaginan. Ini kalau dalam produk, gitu ya, produk-produk yang mengandung rumput laut itu biasanya di situ ada arginat atau juga karaginan. Kemudian kenapa sebagai pangan fungsional tadi? Tadi Pak Alim juga sudah menyinggung adanya serat pangan yang biodegradable. Kemudian tadi ada fukoidan, ada juga fukus, ya. Jadi polisakarida sulfat. Nah, ini banyak punya bioaktivitas, sebagai antikoagulan, antivirus, antiinflamasi, maupun juga dari beberapa antioksidan, antistres, dan sebagainya. Nah, ini contoh penerapan pada makanan itu meningkatkan bioaktivitasnya. Ini juga beberapa contoh nanti bisa dilihat. Kemudian kami kalau ya dibuat apa ditambahkan pada minuman instan ya. Jadi kita membuat minuman instan kemudian diberi ditambahi dengan ekstrak sargassum polyphenol, nah itu dapat meningkatkan aktivitas antioksidan, sehingga ini sebagai upaya untuk memanfaatkan. Jadi tadi kalau sudah banyak ya ketahui bioaktivitasnya, lah kemudian kalau ditambahkan dalam makanan tadi sebagai pangan fungsional itu seperti apa, kita juga menguji di situ. Ini contohnya dalam minuman instan. Kemudian juga yogurt, ya yogurt itu kita perkaya dengan sargassum polyphenol, itu juga meningkatkan aktivitas antioksidan dari yogurt. Nah,
apa kelebihan menggunakan rumput laut ya, sebagai pangan fungsional dibanding dengan bahan yang lain, itu satu poin besar adalah bahwa rumput laut ini pasti halal gitu ya, dijamin halal gitu ya. Jadi kalau dari sumber hewan itu kan bisa halal bisa tidak gitu ya, kemudian manfaat kesehatannya jelas ya tertentu gitu ya. Tapi kalau rumput laut itu banyak sekali kelebihannya, itu dapat diterima sebagai makanan halal, kemudian mempunyai manfaat kesehatan, kemudian juga ramah lingkungan. Ada beberapa produk ya, mungkin sobat desa sekalian bisa lihat ya, tadi juga Pak Alim singgung. Kalau kami ya, penelitian kami terakhir adalah membuat teh rumput laut ya. Kalau tadi kami sudah mengeksplorasi bahwa rumput laut coklat sargassum sricus itu punya aktivitas antioksidan, anti stres, kemudian juga anti diabetes dan juga anti kanker ya. Pertanyaannya kan kalau kami orang apa, perikanan gitu kan, orang teknologi perikanan, mau dimanfaatkan apa? Nah, itu salah satunya kami coba dibuat teh rumput laut dari sargassum sricus. Nah, ini adalah produknya. Kemudian kami juga sekarang ini sedang membuat berbagai macam formula untuk dibuat nori ya, nori. Ini kalau sobat desa ke toko gitu ya, sudah banyak terjual rumput laut panggang atau nori yang banyakkan dari Korea gitu ya. Nah, kita mencoba untuk rumput laut coklatnya ada di Indonesia ini, kita coba untuk buat nori. Nah, ini sedang kita buat apa, kita cari formulasi terbaik seperti apa. Kemudian produk yang lain, ya, tadi produk di pasaran itu ya, ada ekstrak Laminaria japonica, itu membantu memelihara daya tahan tubuh. Kemudian ini juga produk dari Amerika, mengandung fukosantin, dan dicampur dengan green tea, ya, itu apa, banyak di pasaran. Kemudian tadi juga ini bone seaweed ya, itu juga apa, di situ sebagai support healthy, jadi untuk kesehatan meningkatkan imun, itu di antara fungsi utamanya. Jadi kalau masa COVID seperti ini kan imunitas sangat penting ya, maka mengkonsumsi rumput laut saya rasa juga sangat baik ya, untuk mempertahankan imunitas kita. Dan sodium alginat itu tadi salah satu sumber alginat dari rumput laut, itu juga dicampurkan atau banyak produk dijual di situ. Ya. Nah, fukoidan tadi ya, ini sebagai booster imun ya, itu tadi Pak Alim juga meneliti untuk kan, nah ini untuk kita pun ya, juga penting atau bisa sebagai booster imun. Ada juga yang mencampur dengan green tea ya. Contohnya di sini adalah dicampur dengan green tea. Kami juga apa, kalau tadi yang saya buat tadi teh tadi itu kami ada juga formulasi dengan apa, campur dengan misalnya kayu manis misalnya. Nah, itu aktifnya seperti apa itu sedang kami utak-atik di situ. Dan dari Korea misalnya itu ada apa, sihep ya, fukoidan, jadi herbal dari laut ya, itu produk dari Korea. Kemudian juga untuk kesehatan kulit, nah, ini terutama sobat desa yang mbak-mbak, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu gitu ya, yang ingin kulitnya ya cerah dan mulus gitu ya. Ini juga ternyata beberapa kosmetik ya, itu juga ditambahi rumput laut. Ya. Ini Nutri-C ya, salah satu apa, mengenai produk terkenal juga di situ. Salah satu komposisinya adalah rumput laut coklat. Ya. Itulah sahabat sekalian, sahabat desa yang berbahagia. Jadi rumput laut coklat itu sangat potensial sebagai sumber pangan kesehatan karena apa, punya nilai gizi dan nutrisi yang tinggi.
Karena itu ini tadi Pak Alim sudah menjelaskan kita melimpah ya, rumput laut coklat ini sangat melimpah. Tapi memang kendalanya adalah musiman, ya, musiman. Dan untuk teknologi budayanya belum banyak dikembangkan. Demikian Mas Faisal dan sobat Gil semua, sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Amir atas paparannya. Wah, ini menarik sekali ya Sobat Desa. Ternyata tidak hanya bermanfaat sebagai imunostimulan, tapi rumput laut coklat juga memiliki fungsi sebagai antioksidan, terus kemudian ada anti-diabetes, dan juga anti-stres dan anti-kanker. Kemudian dari senyawa-senyawa bioaktif yang ada di dalam rumput laut coklat ini dapat difortifikasi ke dalam berbagai makanan seperti itu. Dan kemudian banyak juga produk-produk turunan yang bisa sebagai pangan fungsional seperti teh, kemudian ada nori, terus juga beberapa suplemen kesehatan dan juga perawatan kulit seperti itu. Baik, sedikit saya informasikan sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Sobat Desa yang tidak ingin ketinggalan tema-tema bincang desa sebelumnya, bisa berkunjung ke YouTube Agrisia Channel. Sobat Desa bisa menyaksikan seri Bincang Desa mulai dari seri yang pertama hingga seri yang hari ini. Kemudian kami juga memiliki beragam merchandise yang bisa Sobat Desa miliki. Ada kaos, jam dinding, mug, tote bag, dan kalender. Untuk pemesanannya bisa melalui DM di Instagram @desaapps.ugm atau melalui admin kami di nomor 0813-2707-0621. Yuk, tampil keren dengan Desa Apps UGM. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk di kolom chat ini, bagi Sobat Desa yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya. Sambil menunggu Sobat Desa yang ingin bertanya, mungkin saya ingin bertanya dulu ya, Pak Alim dan Pak Amir. Mungkin saya ke Pak Alim dulu nggih. Untuk yang pertama mungkin tadi menarik sekali ya terkait bagaimana rumput laut coklat ini bisa dimanfaatkan sebagai peningkatkan imunitas dari ikan dalam menghadapi berbagai penyakit ya Pak. Nah ini kan kebetulan mungkin dari Sobat Desa juga banyak yang bergerak atau berusaha di bidang perikanan atau mungkin Sobat Desa yang tinggal di daerah pesisir seperti itu. Nah kira-kira untuk teknologi ekstraksi yang bisa digunakan yang mudah untuk Sobat Desa itu seperti apa ya Pak untuk rumput coklat ini? Monggo Pak Alim. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salam untuk Sobat Desa semua. Jadi untuk ekstraksi, terutama adalah ekstraksi alginat, ini cukup mudah. Jadi kita biasanya menggunakan air yang ditambahkan dengan bahasa tertentu. Misalnya aja NaOH juga boleh, NaHCO3 juga boleh. Itu biasanya kita buat hingga pH-nya 11. Jadi itu murah, kita tidak menggunakan solven-solven yang mahal, kita menggunakan air saja. Nah, kemudian sebelum diekstrak, itu tentunya rumput laut itu dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian dicacah atau di blender lebih baik gitu ya. Pakai miller juga lebih baik, miller itu yang bisa membuat seperti mirip tepung gitu tapi masih kasar, itu juga baik. Nah, kemudian nanti kita ekstrak dengan menggunakan tadi air yang pH-nya kita naikkan. Nah, kemudian kita panaskan, biasanya nanti akan mengental dan kemudian nanti bisa kita saring. Nah, kelebihan alginat ini kita bisa mendapatkan dalam jumlah yang cukup besar dari rumput laut coklat. Biasanya kita bisa mendapatkan minimal itu ya 20% dari berat kering. Ya, bahkan kita pernah memodifikasi itu sampai 40% dari berat kering. Jadi kalau 1 kilogram rumput laut kering gitu, itu ya bolehlah kita rata-rata misalnya saya 30%, berarti kita bisa mendapatkan sekitar 300 gram dari 1 kilo. Nah,
penggunaannya itu biasanya 3 gram saja per kilo pakan. Jadi kalau 300 gram tadi itu sebenarnya sudah bisa digunakan untuk berapa 300 dibagi 3. Sudah bisa digunakan untuk 1 kintal pakan ya. Itu dari 1 kilogram ekstrak dari 1 kilogram rumput laut. Jadi tidak begitu besar sebenarnya yang bisa kita tambahkan, akan tapi dengan takaran semacam itu sudah efektif untuk tadi meningkatkan kekebalan tubuh, untuk meningkatkan kesehatan dan juga untuk meningkatkan pertumbuhannya. Jadi sobat-sobat desa bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada di rumah, ya, sehingga ini tidak perlu menggunakan peralatan-peralatan yang canggih yang ada di laboratorium. Jadi, terima kasih, Mas Faisal. Oke, baik, terima kasih Pak Alim. Ini untuk apa namanya? Berarti nanti untuk hasil ekstraksinya itu berupa kentalan seperti itu ya, Pak? Yang nanti bisa ditambahkan ke dalam pakan. Baik, jadi berupa kentalan kemudian bisa kita keringkan. Jadi bisa kita keringkan. Kalau misalnya punya oven ya di oven. Kalau tidak bisa juga dijemur juga tidak masalah ya. Jadi, nah, seperti itu. Kemudian nanti kita buat bubuk itu sehingga mudah untuk menghendrik. Ya, sebenarnya kentalan itu juga bisa kita tambahkan secara langsung. Akan tetapi kalau kentalan itu kan berarti masih mengandung air. Berarti nanti beratnya akan berbeda yang kita tambahkan ya. Ya, beratnya akan berbeda nanti tergantung pada kadar air di kentalan tersebut gitu ya. Demikian Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Alim. Nah, ini mungkin buat sobat desa yang fokus di atau berusaha di bidang perikanan atau mungkin yang dari daerah pesisir ya bisa memanfaatkan dengan cara yang sederhana dan juga bahan-bahannya ini juga cenderung tidak mudah ya, Pak. Tidak sulit ya, Pak, untuk dicari. Seperti itu. Nah, kemudian ini sudah ada pertanyaan. Baik, dari kolom komentar sudah ada pertanyaan dari sobat desa, yaitu ada Ibu Wiwin. Izin bertanya untuk Bapak Amir, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar produk dari rumput laut dalam jenis makanan maupun yang lain tidak berasa dan berbau amis. Wah, ini untuk beberapa fortifikasi makanan ya, dari rumput laut ke dalam beberapa makanan ini mungkin dirasa berbau amis. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini Pak Amir, mau nggak Pak? Baik, terima kasih Sobat Desa atas pertanyaan tadi ya. Jadi kami ya telah tahu tentang manfaat khasiat dari rumput laut dari berbagai uji tadi, kita memang coba untuk bagaimana sih aplikasinya. Nah, salah satu yang pernah kami teliti adalah dibuat teh rumput laut tadi ya. Dalam membuat teh rumput laut itu kan kalau teh itu rumput laut hanya dikeringkan begitu saja, wah itu pasti banyak enggak suka gitu. Baunya kan amis ya sudah. Jadi produk perikanan atau rumput laut ini yang ya memang bau khasnya itu amis. Nah, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah direndam dalam air jeruk nipis ya. Kami dalam membuat teh itu penelitian kami terbaru itu dengan direndam di air jeruk nipis itu selain akan meningkatkan daya terima, jadi para panelis itu menyukai gitu ya, juga bisa menambah efek yang lain. Karena apa, jeruk nipis sendiri kan juga banyak manfaatnya sebagai antioksidan misalnya. Sehingga di situ salah satu upaya yang untuk mengurangi bau amis tadi adalah dengan merendamnya dulu dengan jeruk nipis, larutan jeruk nipisnya. Nah, ini mungkin nanti juga bisa diterapkan pada yang lain. Kalau tadi kan pada yogurt misalnya itu kan kami ekstrak dulu. Kalau sudah diekstrak dulu kan nggak masalah, jadi bau pengaruh rumput lautnya terkurangi. Cuma memang harus juga penambahannya tidak bisa banyak, karena nanti kalau terlalu banyak juga berpengaruh pada rasa. Kemudian bisa juga dengan kayu manis, ya kayu manis. Jadi ada dikombinasi direndam dulu dengan air panas, kemudian ditambahi dengan kayu manis. Nah, itu juga bisa
menyelimurkan rasanya. Jadi rasa yang tadi apa manis itu terselimur dengan kayu manis. Jadi itu yang sudah kami coba yang cukup ampuh kayaknya dan bagus adalah dengan larutan jeruk nipis. Direndam dulu dengan larutan jeruk nipis. Itu Sobat Desa. Baik, terima kasih Pak Amir atas jawabannya. Jadi memang untuk rasa amis ini dilawan gitu dengan rasa jeruk dan apa namanya direndam dengan kayu manis. Baik, selanjutnya ini ada juga pertanyaan untuk Pak Amir. Kembali untuk Pak Amir terkait. Oke, ini dari Sobat Desa atas nama Ibu Oki dari Jogja. Pertanyaan adalah bagaimana masyarakat awam membedakan ketiga jenis rumput laut? Apakah penggolongan tersebut berdasarkan warna atau mungkin ada spesifikasi lain ya? Karena memang di Jogja ini banyak ditemukan jenis rumput laut seperti itu. Nah ini silakan Pak Amir. Yes, Mbak Oki gitu ya. Sobat Desa Mbak Oki tadi. Jadi tadi Pak Alim sudah menjelaskan bahwa rumput laut itu kan secara garis besar dibagi tiga. Ada coklat, merah, dan juga hijau. Itu dari segi warna memang sangat mudah sekali. Jadi kalau mau membedakan, oh ini coklat ataukah hijau, itu dari warnanya mudah. Tapi memang kalau nanti sudah ke spesies, ya, contohnya kalau tadi kan kami penelitian Sargassum mistrik dan juga Sargassum polycystum, itu kan sama-sama coklat. Warnanya coklat gitu ya, tapi ini spesiesnya apa gitu ya. Nah itu memang perlu ada ilmu khusus, bahkan kami pun ya dalam tanda petik harus menguji dulu dengan ahli, di situ ada ahli taksonomi dan juga dengan metode apa semacam PCR gitu ya, itu untuk menentukan spesiesnya. Tapi kalau mau secara umum, secara kasat mata itu ya dari segi warnanya itu bisa membedakan ini mana coklat, ini mana merah dan juga hijau tadi. Kemudian kalau antar spesies atau antar genus, misalnya tadi ada ulva, ada Sargassum, itu sangat mudah sekali membedakannya. Itu tadi yang cukup detailnya kalau sudah sama-sama coklat, katakanlah sama-sama Sargassum. Sargassum sendiri kalau di spesiesnya kan macam-macam, ada polycystum, ada histrik, ada macam-macam tadi. Banyak sekali situ. Jadi untuk yang warna, secara garis besar bisa dilihat dari warnanya. Ngaten Mbak Oki ya. Oke, baik, semoga terjawab nggih Bu Oki. Mungkin saya pengen minta pendapatnya Pak Alim nih, sempat tadi terkait apa namanya perbedaan masing-masing rumput laut ini ya, sempat disinggung tiap rumput laut itu kalau tidak salah saya dengar itu musiman nggih Pak. Nah itu mungkin apakah tiap apa namanya rumput laut ini punya musim tersendiri seperti itu? Dari Pak Alim monggo silakan. Baik ya, terima kasih Mas Faisal nih. Tadi sebelumnya menyambung dulu tentang pertanyaan sebelumnya yang sudah dijawab Pak Amir gitu nih. Ya memang kalau di lapangan kadang-kadang kita juga agak bingung karena yang dimaksud dengan rumput laut coklat itu memang di lapangan tidak benar-benar coklat. kemudian yang merah itu juga di lapangan tidak benar-benar merah. Bahkan yang merah pun itu ada juga, bisa juga yang warnanya kehijauan gitu ya. Ini tergantung pada kondisi tubuhnya. Kemudian juga tergantung pada kedalaman pada saat tumbuh itu. Kedalaman itu akan mempengaruhi penetrasi sinar. Ya, kedalaman akan mempengaruhi penetrasi sinar matahari ke laut itu ya, ke pantai-pantai itu. Nah, penetrasi sinar itu nanti akan mempengaruhi klorofil apa yang dominan ya. Klorofil apa yang dominan. Oleh karena itu, kemudian kalau klorofil tertentu yang dominan, warna itu tentunya yang lebih dominan. Nah, jadi ya, memang kalau alga coklat bisa warnanya seperti warna olive gitu ya, itu tidak coklat seperti coklat yang kita makan gitu, tidak ya. Ya, jadi seperti itu. Yang merah pun juga demikian, ada yang bervariasi, dia ya, tidak kemudian merah banget. Kemudian juga agak kehijauan juga demikian. Kalau yang hijau cukup mudah ya, cukup mudah kalau yang hijau. Nah oleh karena itu biasanya walaupun kita sudah
memperkirakan itu agak coklat, merah, atau hijau. Kemudian secara mudah itu kita deteksi klorofilnya. Klorofilnya kan berbeda tadi antara coklat, merah, dan hijau. Jenis klorofilnya adalah berbeda. Oleh karena itu kita deteksi itu sangat mudah. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa S1 kita itu praktikum untuk membedakan apakah ini benar-benar alga coklat, alga merah, atau alga hijau. Itu bisa kita lakukan dengan melihat jenis klorofilnya. Ya. Nah, kemudian apakah alga atau rumulot ini tumbuh musiman di Indonesia? Memang ada rumulot itu yang tumbuh sepanjang tahun juga ada. Akan tapi juga ada juga yang tumbuh musiman. Ini sangat ya sangat berbeda, beda pada lokasi yang berbeda. Mengapa? Secara oseanografis, kemudian juga kualitas air itu juga sangat berbeda. Oleh karena itu kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa suatu spesies itu selalu tumbuh musiman, akan tapi mungkin spesies yang lain tidak musiman, dan itu tergantung pada lokasi-lokasi tersebut. Akan tapi kalau di Yogyakarta itu musimnya sangat kentara gitu ya. Misalnya aja pada musim-musim kemarau itu biasanya banyak alga coklat. Akan tapi kalau musim-musim penghujan biasanya yang melimpah adalah alga hijau. Jadi tentunya karena ini pada saat surut kemudian terguyur hujan itu akan mempengaruhi salinitasnya, walaupun tidak tergenang sepanjang musim tersebut. Ya, demikian Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Alim. Berarti memang musiman ini tergantung kondisi dan lokasi juga ya Pak, dari cuaca, kemudian dari apa namanya, dari kondisi laut seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari atas nama Fajar asal dari Malang. Pertanyaan untuk Pak Amir nggih. Nah, dari Pak Fajar ini merupakan supplier sargassum untuk beberapa eksportir yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada perusahaan dalam negeri yang menampung sargassum atau selama ini masih dalam tahap penelitian seperti itu? Karena dari apa namanya produk yang masih banyak diimpor ini banyak dari negara lain seperti itu. Sementara di daerah seperti di Bima, di NTB itu rumput laut coklat ini tidak mengenal musim. Monggo Pak Amir. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ini saya rasa Mas Fajar malah apa lebih tahu tentang apa peredaran tentang sargassum ini ya. Jadi yeah. Memang potensi karena kemarin ternyata saya di alor itu, di daerah alor itu kalau pas musim itu ya banyak sekali dan tidak ada yang memanfaatkan. Jadi orang sana itu tahu ya setelah kami mengambil sampel di sana. Di Jogja sendiri, pantai selatan Jogja, itu dulu kan awal tahun 2010-an itu di pantai selatan itu masih apa? Banyak sekali rumput laut ya. Tapi karena banyak diteliti ya, itu akhirnya sekarang kayak semacam rebutan dengan orang-orang pantai. Jadi orang-orang pantai itu sekarang sudah tahu, oh ternyata rumput laut itu ada manfaatnya gitu. Itu dari segi pemelimpahan. Sehingga di apa kalau khususnya di pantai selatan Jogja itu kami kadang rebutan dengan apa disi-disian dengan kalau mau cari sampel itu duluan dengan orang pantai. Maka kami juga kadang kerjasama dengan orang pengepul ya, misalnya di daerah gunung itu gitu ya, untuk Pak ada sargassum sering enggak dan sebagainya. Nah, memang ini salah satu kendalanya adalah kalau mau dibuat produk, terutama apalagi skala industri itu kan kontinuitas ya, kontinuitas kelangsungan secara berlanjutan. Nah ini memang untuk mendapatkan mutu yang standar itu masih menjadi tantangan dan
kalau mau di tadi diekspor gitu ya, ya paling kita berekspornya adalah ekspor dalam bentuk segar ya, atau bentuk kering gitu ya. Memang saya sendiri saya sekarang belum menemukan eksportir ya untuk sargasum ini siapa, tapi dari pengalaman kami sebagai peneliti untuk mendapatkan sampel ini tidak mudah kadang. Ya, kalau pas tidak musim itu ya dari kemana-mana nggak ada, gitu ya. Maka harus memperhatikan musimnya. Karena kontinuitas ini sangat tergantung pada musim, sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri tadi. Ya. Oleh karena itu ini mohon maaf kalau tentang eksportir tadi, jadi saya belum punya informasi, tapi ya memang ada beberapa orang partner kami ada di Surabaya, ada di juga di Gunung Kidul tadi, itu beliau itu menampung termasuk sargasum ini ya, kemudian mereka jual dalam bentuk kering gitu. Begitu Mas Fajar, mungkin Mas Fajar lebih tahu tentang siapa eksportir untuk apa rumput laut seperti itu. Begitu, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Nah, ini mungkin sedikit ada entah-entah ini menjadi potensi ya, karena memang belum banyak yang mengolah di dalam negeri dan kemudian ekspor dalam bentuk olahan, atau ini memang memang tadi terkait dengan keberlanjutan dari ketersediaan rumput laut coklat ini. Mungkin dari Pak Alim ada tanggapan dari pertanyaannya Pak Fajar tadi. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, apabila suatu komoditas itu nanti kebutuhannya secara komersial akan tinggi, itu biasanya secara otomatis nanti para pembudidaya itu akan membudidayakan, biasanya demikian. Ya, dan teknologi budidaya untuk rumput laut coklat ini juga tidak begitu rumit, dan ini sudah dicoba oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di beberapa tempat, dan ini juga sudah berhasil. Sehingga sebenarnya teknologi budidaya sudah ada, hanya saja saat ini masih juga eksplorasi itu di alam, ya, eksplorasi masih di alam. Oleh karena itu kemungkinan apabila nanti kebutuhannya itu semakin tinggi, harganya semakin baik, tentunya pembudidaya ini akan termotivasi untuk membudidayakan. Ya, misalnya saja tadi Pak Amit juga sudah menyampaikan bahwa di Gunung Kidul juga sudah menipis gitu ya Pak Amir ya, sudah menipis ya. Kalau saya ke pantai kemudian bertanya kepada pengumpul gitu ya, pengumpul rumput laut yang di situ yang dikumpulkan memang sargasum gitu ya. Ini harganya berapa per kilo? Ya, harganya sekitar 7.000 per kilo katanya begitu. Sekitar itu. Mungkin 5 tahun yang lalu saya tanya itu tidak setinggi itu. 5 tahun yang lalu itu hanya 1.000 per kilo. Sekarang sudah 7 kali lipat. Sehingga ini kan menunjukkan bahwa secara ekonomis itu harganya semakin naik, dan nanti insya Allah nanti semoga para pembudidaya ini bisa tertarik untuk membudidayakan. Bagaimanapun juga budidaya akan dimulai apabila dirasa menguntungkan gitu ya. Apabila kemudian harganya belum menguntungkan tentunya tidak akan dibudidayakan. Ya, demikian Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Alim. Nah, ini menjadi motivasi juga ya untuk Sobat Desa untuk memulai budidaya ke arah rumput laut coklat, seperti itu nggih Pak. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Pandu dari Jombang. Pertanyaannya adalah, apakah rumput laut atau limbah dari hasil olahannya ini bisa dijadikan campuran untuk pupuk organik, seperti itu? Karena saat ini beberapa harga pupuk itu termasuk tinggi dan banyak juga yang palsu, seperti itu. Nah, ini mungkin ada manfaat lain ketika limbah ini digunakan sebagai pupuk. Mungkin dari Pak Alim terlebih dahulu, silakan Pak. Baik, ya, terima kasih Sobat Desa, Mas Pandu itu ya dari Jombang. Ya, benar Mas Pandu bahwa limbah dari rumput laut itu bisa digunakan untuk pupuk. Akan tapi yang perlu kita lihat adalah
limbah itu kan diekstrak biasanya menggunakan pH-pH tertentu. Oleh karena itu pH-nya harus kita cek dulu limbahnya pH-nya berapa. Apabila pH-nya itu terlalu tinggi harus kita turunkan, kalau terlalu rendah juga harus kita naikkan. Kami sudah mencoba setelah kita ekstrak alginat dan kita ekstrak kukoidannya, kita mencoba untuk menggunakan limbah itu sebagai pupuk. Ya, pertama kali tadi pH-nya kita netralkan dulu, kemudian kita fermentasi dengan menggunakan bakteri. Kita fermentasi menggunakan bakteri. Ya, sekitar 5-7 hari kita fermentasi. Nah, kemudian itu kita cobakan di tanaman. Kita cobakan di tanaman. Nah, ternyata tanamannya cukup bagus pertumbuhannya. Jadi bisa menghemat pupuk N ya, pupuk nitrogen itu 75%. Jadi cukup bagus. Nah, nanti apabila Mas Pandu ini mau mencoba, silakan nanti dicoba. Nanti apabila membutuhkan bakterinya untuk fermentasi, nanti bisa kita kirim kalau ingin mencoba. Nanti kemudian tentunya juga kita berikan bagaimana cara untuk fermentasi. Nah, selain itu sebenarnya juga sudah banyak produk-produk pupuk dari rumput laut coklat ini, ya sudah banyak produk-produk pupuk dari rumput laut coklat. Akan tapi biasanya ya, tetapi langsung dari rumput laut yang belum diekstrak. Nah, ini tentunya secara ekonomis akan tidak begitu menguntungkan karena sebenarnya masih banyak senyawa-senyawa yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pupuknya itu sendiri. Oleh karena itu memang kalau saya menyarankan yang dijadikan pupuk itu adalah limbah setelah diekstrak. Sehingga kita mendapatkan senyawa yang mempunyai suatu nilai ekonomis yang tinggi, akan tapi limbahnya juga masih kita manfaatkan sebagai pupuk tersebut. Jadi, demikian Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Alim. Mungkin dari Pak Amir ada tambahan. Silakan Pak Amir. Ya, kalau bagaimana memanfaatkan limbah dari apa katakanlah ekstraksi gitu ya. Kalau dari kami itu tadi di apa di Jakarta juga ada penelitian apa mengenai konsep zero waste. Jadi memanfaatkan rumput laut ini bagaimana limbahnya minimal. Nah, salah satu pemanfaatan limbah misalnya dalam ekstraksi alginat gitu ya. Ekstraksi alginat itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut tapi bukan untuk tadi pupuk tapi untuk kesehatan, jadi untuk apa nano selulosa ya. Jadi kami juga sedang meneliti MCC, ya, mikrokristalin selulos itu apa biasanya untuk buat tablet dia, ya, tablet. Nah ini itu adalah pemanfaatan dari limbah. Sehingga di dunia perikanan sendiri kan kita juga dikembangkan dengan zero waste itu, ya, sehingga pemanfaatan limbah bisa digunakan untuk produk yang lebih bermanfaat lagi. Begitu Mas Faisal. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir. Jadi memang setelah ekstraksi alginat tuh masih bisa diolah lagi nggih Pak ternyata. Ya, ada residu alginatnya itu bisa diolah lagi jadi apa? Mikrokristalin selulos di antaranya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari Sobat Desa dari Bapak Zusmar dari SMKN Senayang Kabupaten Lingga. Izin bertanya, apakah ada perbedaan kandungan gizi yang terdapat pada berbagai jenis rumput laut tersebut dan mana yang mempunyai kandungan yang terbaik? Nah, ini mungkin saya ke Pak Amir dulu nggih. Silakan Pak Amir. Baik, Bang Jusmar dari Lingga ya, Kabupaten Lingga. Saya kebetulan pernah di BKKN di Kabupaten Lingga sana ya. Jadi memang apa kandungan terbaik yang mana gitu. Jadi dunia ini memang kalau apa hanya dicari satu, tidak ada yang sempurna ya. Tapi yang satu dengan lain saling apa melengkapi gitu ya. Jadi nanti kalau Bang Yusmar mau memanfaatkan untuk apa? Sebagai apa ya? Kalau tadi saya ingin biar terhindar dari diabetes gitu ya. Nah, maka konsumsilah
gas listrik. Nah, karena apa? Terbukti memang bioaktivitasnya sangat tinggi sebagai anti diabetes tadi. Baik secara in vitro maupun in vitro, itu saat gas listrik itu bagus. Itu kalau mau tanah terhindar atau mencegah diabetes. Dan, nah, kalau mau apa, kokedanya mungkin ada jenis yang lain. Jadi termasuk kalau masa sekarang ini kan imunitas, ya. Imunitas itu kan diantaranya dari segi apa, kandungan mineralnya juga, ya, vitaminnya. Ini memang beberapa rumput laut itu juga bisa berbeda. Tapi tadi secara spesifik memang kalau mau mengandalkan satu untuk semua itu ya sulit. Tapi tadi kita secara spesifik, ya, kita mau mengandalkan untuk aktivitas apa, nah itulah nanti bisa dikait, ditunjukkan ke sana. Tapi kalau untuk satu jenis kemudian sapu jagat, nah itu dunia tidak ada yang sempurna. Gitu Mas. Terima kasih Pak Amir. Berarti memang setiap rumput laut itu punya manfaat dan bidangnya sendiri ya Pak? Nah, baik. Itulah mungkin pentingnya penelitian. Baik, mungkin dari Pak Alim ada tambahan? Baik, terima kasih dari Bang Jusmar ini ya, Sobat Desa kita. Jadi saya pernah melakukan penelitian untuk membandingkan kandungan gizi, vitamin, dan mineral dari beberapa rumput laut yang ada di Gunung Kidul di satu pantai aja. Itu masing-masing tidak ada yang sama, berbeda-beda. Berbeda-beda. Itu baru dari satu tempat saja. Tentunya nanti apabila tempat yang lain walaupun spesiesnya sama, itu sering sekali juga kandungan gizinya berbeda karena kondisi tumbuhnya berbeda. Nah, ini variasi-variasi sangat seperti ini biasa kalau di rumput laut, ya, di rumput laut sangat biasa. Nah, kan tapi seperti yang disampaikan kepada dari Pak Amir tadi bahwa kita itu akan memanfaatkan untuk apa, itu yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Jadi misalnya saja kita ingin mengambil alginat, tentunya ya alga coklat. Kalau kita akan mengambil agar misalnya, ya agar merah, rumput laut merah, karaginan juga rumput laut merah, ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat suatu camilan yang atau mungkin pakan itu yang kaya protein dari rumput laut. Nah, mungkin kita bisa mencari biasanya yang kaya protein itu adalah rumput laut hijau misalnya aja ulva misalnya, yaitu proteinnya cukup tinggi. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan apa ya, keperluan atau mungkin dengan tujuan dan juga manfaat dari rumput laut tersebut. Ya, jadi kami juga bekerja sama dengan kedokteran gizi, gitu ya. Ini untuk mengembangkan suatu produk rumput laut, kemudian dikombinasi dengan sumber protein yang lain. Ini untuk mengatasi stunting pada anak-anak. Nah, tentunya tidak semua rumput laut bisa kita gunakan, akan tapi rumput laut tertentu yang mempunyai kandungan iod yang tinggi, iodin yang tinggi, kemudian kandungan protein yang tinggi. Ya, demikian Mas Faisal. Oke, baik. Terima kasih Pak Alim. Nih, menarik sekali ya, ini ada apa namanya inovasi ke arah peningkatan atau pencegahan stunting seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom Zoom sudah terjawab semua nggih. Kita akan beralih ke pertanyaan di YouTube Live. Yang pertama ada Sobat Desa atas nama Ibu Darini dari Kalawang. Izin bertanya Pak, untuk menjadi kunci keberhasilan budidaya rumput laut coklat, apa saja dan kondisi pantai yang seperti apa? Atau mungkin di Karawang sendiri, apakah cocok untuk dilakukan budidaya rumput laut coklat? Nah, ini mungkin spesifik ke arah metode budidaya ya Pak Alim. Monggo Pak Alim. Terima kasih. Jadi metode budidaya saat ini untuk rumput laut coklat juga belum begitu berkembang dengan baik. Sekarang ini yang banyak berkembang adalah untuk Kapaficus. Kapaficus itu adalah rumput laut merah. Mengapa? Karena memang
eksportir itu yang dibutuhkan ya adalah rumput laut merah tersebut. Capapicus gracilaria itu dibutuhkan dalam jumlah yang tinggi. Nah, secara alamiah rumput laut coklat ini memang biasanya menempel di batu-batu, ya, di bebatuan, tumbuh secara alamiah di bebatuan. Nah, kemudian juga mempunyai arus yang cukup kuat, gitu ya, sehingga sebenarnya kondisi-kondisi yang seperti itu yang cocok. Akan tetapi kalau arusnya terlalu kuat itu juga akan merusak fasilitas budidaya. Nah, oleh karena itu memang yang terpenting adalah sirkulasi air yang cukup bagus agar apa? Agar sebenarnya nutrisi itu bisa tersuplai dengan lebih baik. Nah, kemudian juga penyinaran yang cukup bagus. Tentunya intensitas sinar dari tempat satu ke tempat lain itu berbeda. Walaupun kita di negara tropis, intensitas sinar di Jawa misalnya itu akan berbeda pada musim yang sama dengan misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, dan sehingga hal-hal semacam itu juga perlu kita perhatikan hubungannya dengan kedalaman air atau kedalaman posisi dari misalnya kita menggunakan suatu long line, misalnya long line-nya itu dengan kedalaman berapa. Itu juga banyak sekali penelitian-penelitian yang masih perlu kita ungkap karena di sini belum banyak diteliti. Kalau di Jepang itu sudah cukup banyak diteliti, misalnya wakame itu bisa jadi beberapa meter panjangnya gitu ya, itu di laut yang cukup bagus, bersih, kemudian juga sirkulasi airnya cukup bagus. Kemudian juga kalau di beberapa negara itu dikombinasi dengan budidaya ikan di laut. Jadi ini sebagai suatu usaha agar waste atau limbah dari budidaya ikan yang berupa nitrogen, fosfat itu bisa diserap oleh si rumput laut. Jadi ini merupakan suatu cara budidaya yang terintegrasi antara ikan dengan rumput laut. Ini juga harus perlu kita kembangkan demikian, sehingga waste atau limbah dari budidaya ikan itu bisa kita minimalisir agar tidak berdampak pada lingkungan. Ya, terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Alim. Ini menarik sekali ya Pak, berarti memang kalau yang budidaya tadi sedikit saya angkat terkait budidaya ikan dan bisambi dengan budidaya rumput laut itu sistemnya jadi seperti sirkular ya Pak, dari apa namanya rumput laut bisa jadi pakan, kemudian dari sisa-sisa limbah dari ikan pun bisa kembali ke rumput laut, seperti itu nggak ya Pak? Ya bisa demikian Mas. Jadi sekarang kan banyak model-model ekonomi sirkular gitu ya Mas ya. Betul Pak. Ya itu jadi cukup menarik. Oke, ini terkait dengan budidaya ikan dan rumput laut. Ini ada sedikit pertanyaan dari Sobat Desa atas nama Roni dari Malang. Untuk apakah rumput laut ini untuk pakan itu bisa dicampur dengan bahan pakan lain dan kira-kira untuk pemberiannya itu seberapa banyak ini? Mungkin dari Pak Alim bisa menjawab. Monggo Pak Alim. Baik, terima kasih. Jadi dari Mas siapa tadi Sobat? Roni. Mas Roni. Baik, ya. Nah, kita tergantung pada tujuan kita memberi rumput laut pada pakan ikan tersebut. Apabila tujuannya itu tadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Nah, kita berikan tadi, saya menyampaikan sekitar hanya 3% saja dari berat pakan, ya. Nah, itu bisa kita lakukan pada saat kita membuat pakan. Kita langsung campur dengan formulasi pakan. Itu juga bisa demikian. Tapi mungkin ada sobat-sobat desa juga yang tidak membuat pakan sendiri. Yang tidak membuat pakan sendiri, akan tapi pakannya beli sudah jadi. Nah, itu bisa kita campur juga dengan cara menyemprotkan dengan pakan pada pakan tersebut. Dengan takaran tadi ya sekitar 3-5% saja dari
maksud saya 3 sampai 5 gram per kilogram pakan ya. Jadi 0,3 sampai 0,5% ya. Ya, saya ralat ya, tidak 3% tapi 3 sampai 5 gram per kilogram pakan. Jadi cukup rendah ya. Jadi bisa menggunakan dua cara. Apabila tadi sobat desa membuat pakan sendiri, itu bisa langsung ditambahkan pada formulasi pakan. Akan tapi apabila tidak membuat pakan sendiri, pakannya sudah dibeli dalam bentuk jadi, itu alginnya tadi bisa dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan di pelet yang sudah jadi, kemudian nanti diangin-anginkan saja, begitu sudah agak kering kemudian bisa diberikan kepada ikan. Demikian Mas Fajar. Baik, terima kasih Pak Alim. Kalau tadi kita sedikit mengupas terkait pakan ya, ini ada pertanyaan juga terkait tapi lebih ke arah pangan ini ya. Nah ini pertanyaannya ini dari Sobat Desa atas nama Ahmad ya, dari Yogyakarta. Dari Pak Ahmad bertanya, kira-kira untuk konsumsi bagi manusia itu, konsumsi rumput laut itu yang terbaik itu dalam bentuk apa seperti itu? Apakah dalam bentuk ekstraksi atau dalam apa namanya fortifikasi ke dalam berbagai bentuk makanan? Nah ini mungkin untuk pangan fungsional bisa dijawab oleh Pak Amir nih. Monggo silakan Pak Amir. Baik, terima kasih Mas Ahmad, sama dengan moderator namanya. Jadi kalau apa rumput laut, kalau khususnya coklat, ya, khususnya coklat untuk apa bisa dikonsumsi, saran saya tadi dalam bentuk rumput laut apa teh tadi. Jadi yang sudah dibuat teh rumput laut itu kan tinggal menyeduh, airnya diminum, itu saya rasa yang cukup baik. Tapi kalau yang tersedia di pasaran itu kan banyak kan bukan rumput laut coklat ya, ada rumput laut merah itu banyak kan. Nah itu kan itu juga bagus juga untuk kesehatan karena itu ada apa, jadi alginat, omega, karakinan dan sebagainya. Tapi yang jelas secara umum rumput laut baik merah dan juga coklat tadi kan untuk kesehatan bagus. Kalau yang dibuat minuman apa es rumput laut itu kan itu bukan dari coklat, tapi yang untuk yang coklat kalau yang memanfaatkan saran saya tadi dibuat teh, tentunya dalam membuat teh sendiri itu tadi sudah direndam dulu dengan air jeruk gitu ya. Nah itu selain rasanya amisnya itu terkurangi, kemudian juga menambah aktivitas selain yaitu dari jeruknya sendiri. Itu saran saya. Kalau saya kami sendiri sekarang sudah ya sedang mengembangkan itu produk teh rumput laut ya, dengan berbagai macam kombinasi tadi. Termasuk juga kami sudah mendaftarkan patennya tentang formulasi ini. Kami sedang membuat formulasi-formulasi lain. Jadi termasuk rencana kami mau kami kombinasi juga dengan teh hitam misalnya atau teh hijau. Jadi nama orang kan ya selama ini minum teh itu kan ya teh dari daun teh ya, tumbuhan teh itu. Nah ini yang sudah familiar, maka kok ada teh rumput laut. Nah ini nanti kami akan mencoba juga kombinasi itu sehingga harapannya masyarakat mendapatkan manfaat teh itu untuk berbagai macam kesehatan tadi. Begitu Mas Ahmad dan Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Amir. Terus untuk beberapa makanan ya, tadi saya sempat melihat ada beberapa olahan makanan selain yang apa namanya teh dan juga nori. Tadi ada beberapa makanan yang kemudian ditambahkan dengan ekstrak seperti itu Pak. Itu untuk pengolahan atau apa namanya dari sisi manfaat kesehatannya apakah sama dengan teh atau seperti apa Pak? Monggo Pak Amir. Jadi tadi saya contohkan yang pernah saya teliti itu adalah ditambahkan ke yogurt ya, yogurt ya. Jadi yogurt itu ditambah ekstrak, ya, ekstrak dari sargasum. Nah itu fungsinya adalah meningkatkan antioksidan dari yogurt tersebut. Jadi selama ini kita akan mengkonsumsi yogurt itu kan apa banyak manfaat juga diantaranya untuk apa usus kita gitu ya. Kita di situ karena fermentasi gitu ya. Nah, dengan ditambah ekstrak rumput laut itu meningkatkan tadi dari sisi antioksidannya. Sehingga di situ untuk usus bagus karena
tadi produk fermentasi mengandung bakteri bagus, ya. Kemudian juga tambah ekstrak rumput laut, nah itu meningkatkan antioksidannya. Dan juga produk apa susu segar gitu ya, susu segar itu juga ada mahasiswa kami yang juga pernah meneliti, jadi dalam susu segar itu ditambah ekstrak rumput laut, nah itu juga meningkatkan antioksidannya. Gitu Mas. Oke baik, terima kasih Pak Amir. Baik, selanjutnya ada sedikit pertanyaan dari Ibu Ai Maisa. Terkait tadi apa namanya, mendapatkan rumput laut ini di pasaran itu apakah mudah atau seperti apa ini Pak? Dari Pak Alim mungkin bisa menjelaskan. Moga Pak Alim. Baik, jadi begini ya, memang saya biasanya apabila membutuhkan rumput laut itu karena sudah mempunyai kenalan beberapa nelayan, nelayan rumput laut, sehingga tinggal kontak saja, kemudian nanti akan disediakan. Nah, biasanya memang pengumpul-pengumpul rumput laut di pantai ini memang pekerjaannya memang walaupun pekerjaan utamanya itu bukan pengumpul rumput laut, akan tapi bisa kita order dan memang di, pengumpul ini biasanya bekerja pada saat-saat tertentu saja, tidak setiap hari. Nah juga kalau Pak Amir ini biasanya juga ordernya sampai ke luar Jawa ini, ya saya juga pernah order misalnya di Jepara dan lain sebagainya, itu juga bisa. Jadi sebenarnya cukup mudah apabila kita punya koneksi, apabila kita punya koneksi itu cukup mudah untuk mendapatkan sampel-sampel rumput laut ini. Dan juga pengirimannya juga cukup mudah karena pengiriman dalam bentuk kering. Mungkin Pak Amir akan menambahkan pengalamannya apabila mengumpulkan beberapa sampel dari berbagai daerah. Oke, baik. Monggo Pak Amir. Baik, terima kasih. Jadi, rumput laut khususnya coklat itu kan beberapa musiman ya. Jadi daerah yang baru seperti contohnya kemarin saya di Alor, waktu itu orang Alor nggak tahu itu apa, itu yang jelas setiap musim itu banyak sekali ya, tapi begitu musimnya berubah nanti juga hilang sendiri. Tahu-tahu kok ini Pak Amir kok nyari seperti itu apa gitu ya. Jadi di sana orang sana pun nggak tahu gitu ya. Tapi setelah kita beritahu ini ternyata ada manfaat seperti ini, nah, kemudian lain waktu kami bisa order, Pak, tolong tidak diambilkan yang jenis seperti ini. Nah, mereka bisa mengambilkan, dikeringkan, kemudian baru dikirim ke Jogja misalnya. Kemudian juga kalau di daerah Gunung Kidul sendiri, di sana ada pengepul gitu ya, pengepul. Biasanya kalau kami butuh dalam tanda petik mendesak itu tanya beliau, Pak, ini jenis ini ada enggak ya. Kalau ada kita datang ke situ, tapi kalau enggak ada kita harus nyari dulu beberapa tempat, pergi ke pantai sendiri gitu ya. Nah, itu ternyata tapi yang jelas sekarang sudah banyak para pengepul-pengepul yang termasuk mengepul rumput laut coklat ini. Itu Mas. Nah, maka di sinilah pentingnya jaringan ya. Kalau punya jaringan, ya, kenalan itu sangat cepat untuk mendapatkan. Termasuk kemarin saya waktu itu butuh, kebetulan mantan bimbingan saya itu eksportir gitu ya, eksportir diantaranya juga rumput laut, ya. Dia ngambilkan dari daerah Sulawesi misalnya. Itu Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Amir dan Pak Alim. Nah ini mungkin untuk Sobat Desa yang tertarik untuk mengolah lebih jauh terkait produk-produk olahan rumput laut coklat, ini sudah berkenalan ya hari ini dengan Pak Amir, dengan Pak Alim, mungkin bisa berlanjut menjadi jejaring yang mungkin bisa nanti berlanjut ke usaha nggak ya Pak? Oke baik, ini mungkin ada sedikit pertanyaan ini ya, di kolom chat di Zoom ada pertanyaan lagi dari Ibu Wiwin dari Bantul. Untuk alga jenis coklat ini yang biasanya diolah untuk makanan ini ya, diproduksi sebagai makanan dan minuman, itu yang jenis seperti apa Pak? Jenisnya untuk spesifiknya. Mungkin ini dari Pak Amir bisa menjawab. Monggo Pak Amir. Jadi yang coklat tadi ya, rumput laut coklat. Kalau yang
Jadi di daerah selatan Jogja dan juga utara Jawa, itu teman kami dulu sebagai disertasinya itu kan membandingkan berbagai macam jenis rumput laut, terutama dari segi antikitas antioksidannya. Dan yang paling tinggi dari berbagai jenis rumput laut itu, yang paling tinggi antioksidan adalah jenis Sargassum listrik. Jadi kalau mau untuk dimanfaatkan spesies yang mana, ya Sargassum listrik. Dari segi antioksidannya itu bagus, kemudian juga tadi anti diabetesnya bagus, juga punya aktivitas anti stres, dan juga bahkan juga tadi kokoidanya juga punya anti kanker gitu. Itu Mas Faisal dan sahabat desa yang lain. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Di dari sisi ini ya, tadi ada beberapa poin yang ketika Pak Amir dan Pak Ali menjawab pertanyaan ini, ada yang beberapa hal yang saya menarik nih. Jadi ketika seiring berjalannya waktu penelitian dilakukan itu, masyarakat ada sedikit pergeseran ya Pak, dari sebelumnya mungkin belum mengenal terkait potensi dari rumput laut coklat, terus kemudian dari banyaknya penelitian akhirnya mulai tergugah seperti itu ya, untuk mengolah dan apa namanya memanfaatkan dari produk-produk rumput laut coklat ini. Kira-kira untuk daerah-daerah yang sudah memanfaatkan rumput laut coklat ini, adakah daerah yang sudah menjadi sentra seperti itu Pak, pengolahan dari rumput laut coklat? Ini mungkin saya ke Pak Alim dulu. Monggo Pak Alim. Yang saya tahu belum ada ya Mas ya, belum ada sentra pengolahan itu, belum ada. Biasanya memang untuk ekspor ini sekedar dikeringkan saja. Sekedar dikeringkan, kemudian dikumpulkan di, kebanyakan dikumpulkan dari ke Surabaya kebanyakan ya. Kemudian diekspor ke negara tertentu, terutama Jepang, kemudian Cina. Nah, jadi di Indonesia belum ada, yang saya tahu belum ada pengolahan untuk rumput laut coklat ini. Atau mungkin Pak Amir mempunyai informasi yang lain. Oke, baik. Monggo Pak Amir bisa ditambahkan. Yeah, jadi saya tahu saya juga memang belum ada katakanlah perusahaan yang khusus ya untuk mengolah rumput laut coklat ini. Banyakkan kalau yang diekspor itu masih dalam bentuk kering. Jadi rumput laut coklat dikeringkan kemudian diekspor, terutama banyakkan ke Cina. Di sana diolah jadi macam-macam mungkin ya, termasuk juga mungkin jadi pupuk gitu. Tadi banyak dijelaskan Pak Alim. Itu Mas Faisal. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir atas jawabannya. Nah, ini mungkin menjadi peluang ya bagi sobat desa yang ingin mengembangkan dan juga mengolah daerahnya, sekiranya di daerahnya ada potensi rumput laut yang merimpah, jadi bisa terdorong untuk melakukan pengolahan lebih hingga menjadi tahap selanjutnya seperti itu. Karena penelitian pun juga akan terus berkembang ketika permintaan pasar juga menuntut adanya pengolahan lebih lanjut seperti itu nggih Pak. Betul nggih Pak Amir dan Pak Alim? Ya, ya betul. Ya. Di dorongan juga nggih bagi sobat desa semua. Baik, terima kasih pada Pak Alim dan Pak Amir atas sesi diskusi dan sesi tanya jawabnya. Terima kasih juga kepada sobat desa yang sudah bertanya. Sedikit saya simpulkan untuk pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini. Pada pagi hingga siang hari ini kita sudah belajar mengenai serba-serbi mengenai rumput laut coklat, mulai dari manfaat, kemudian teknologi pengolahan, hingga manfaatnya sebagai pangan fungsional dan pakan fungsional seperti itu. Karena Indonesia memiliki bentang pantai yang cukup besar dan potensi pembudidayaan rumput laut coklat ini cukup besar. Karena rumput laut coklat ini memiliki banyak manfaat dari sisi bioaktif yang tinggi, terus kemudian punya manfaat sebagai imun, meningkatkan sistem imun, kemudian untuk antioksidan seperti itu, untuk kemudian juga ada anti stres, kemudian juga ada anti diabetes seperti itu, dan juga banyak bisa dimanfaatkan sebagai pakan yang dapat meningkatkan imunitas dari ikan dan juga manfaat bagi manusia seperti itu. Mungkin itu untuk hari ini. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara nggih. Pada pagi hari ini, demikian untuk acara Bincang Desa ke-31 hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Alim Istan Setyo, MSC, dan Bapak Dr. Amir Husni, SPIMP,
atas sharing hari ini yang sangat inspiratif dan semoga memberikan pengetahuan baru bagi Sobat Desa semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Wijaya Karya TBK yang telah mendukung acara ini dan juga Kegama.co sebagai media partner. Terima kasih pada seluruh Sobat Desa yang sudah semangat mengikuti acara Bincang Desa pagi hari ini. Saya mewakili tim Bincang Desa sekaligus pengelola Desa Apps UGM. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Nantikan Bincang Desa berikutnya yang tentunya akan hadir dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Ikuti terus Instagram kami di @desaappsugm dan tonton terus video-video kami di kanal YouTube kami di Agrisia Channel untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai agrokompleks. Jangan lupa untuk Sobat Desa untuk mengisi link post test untuk mendapatkan e-sertifikat, karena e-sertifikat akan kami kirimkan paling lambat pada 7 hari ke depan. Dan video rekaman hari ini akan diupload di YouTube kami di Agrisia Channel. Kami ingatkan kembali bagi Sobat Desa yang ingin diskusi lebih lanjut seputar agrokompleks, bisa menginstal aplikasi Desa Apps melalui Play Store atau dapat juga berdiskusi di direct message Instagram kami di @desaappsugm. Saya Faisal Ahmad Zakwan, mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal dan sahabat semua. Oke.